kita dah sampai. IK kali ni dia akan ajar main off-road. Sampai ke sini kau main motor. Malaysia tu mainstream lah. Kita cari kini kat Dubai ni. Main padang pasir tengok. Baik terbakar je tengok dia orang. Aduh. Berjaya on GoPro hari ni menuju ke Tori Dizit. Main apa sob? Kita main pasir off-road lagi. Menempah ni namanya menempah ni. Dah injet off-road dekat Malaysia ni, kita try pula kat Dubai je jadi apa. Kita ada mangsa baru. Lepas ni bawa kau suruh dia pula safari dengan IQ ni. Dah tutup semua bangunan ni. Syarikat Pemaju. Syarikat Pemaju dia punya lah. Pemerintah sebenarnya. Dia punya pemerintah. Raja dia punya lah. Ya lah, dia tak ada raja. Benda ada menteri. Siapa Syarifah tu, jimat tak? Tak ada tulis dia. Kat bawah ada tulis. Tinggi sangat nak tulis. Yang muka banyak tu, tu kan raja. Benda ada menteri dia. Yang paling hujung belakang kanan tu pun ada menteri. Nampaknya tak ada raja, kita boleh jadi raja lah. Kita jadi raja. Dia tak ada raja. Melayu suka jadi raja. Dia walaupun tak ada raja, tapi kahwin bagi duit. Rumah bagi. Apa lagi bagi? Allowance bagi. Bini je cari sendiri. Bini cari sendiri. Orang kan Dubai Mall kan? Tak nak bawa orang kan? Betul. Sini orang ramai. Oh, dalam mall yang ni? Sebab turis, pelancong pergi Dubai Mall. Lepas sana. Sini orang ramai duduk sini. Sebab sini tak ada metro, tak ada kan? Dalam mall tak ada. Jadi, orang ada kereta je pergi. Lebih aman lah maksudnya. Tenang je. Kita dah jumpa dah tempat nak ngelat. Kena ada kabel kat sini. Betul. Sebab kita dah ada pasang. Ada kabel pun kita tahu banyak info kat sini. Alfa tak ada. Betul? Haa. Dia tak ada tak minat? Tak minat. Murah dia cakap. Tengok pada pasir dia. Ini main motor memang best. Ini barang mereka. Ini dia standby. Ini nak merempit. Dia punya rempit lagi ganas dalam Malaysia. Saya. Tak apa. Dah nak sampai sikit ni. Dah nampak dah tadi Mak Arab melompat naik motor. Dia dah boring yang tu naik unta. Bukan, dia dah moden. Oh, dia dah moden. Kita kena bagi makan dia kata. Ni tak payah, sini nak jalan. Empat kereta, ada empat motor. Oh, kita naik bagi. Tu, siapa nak unta lama tu. Dah belanja unta tu. Indah. Nak naik motor boleh, nak naik motor boleh. Oh, bukan naik kereta ni ya? Tukar? Tak apa. Kita layan. Dia lalu, Man. Sampai ke sini kau main motor. Saya terbakar je tengok dia orang. Aduh. Malaysia tu mainstream lah. Kita cari kini kat Dubai ni. Padang pasir tengok. Okay, jom. Okay, kita dah sampai. IK kali ni dia akan ajar aktiviti pelik kat sini. Main off-road. Tapi doktor memang dah suruh saya mula rasa-rasa sikit. Sebab tu dia buka semen. Tapi dia tak bagi tekan sangat sebab belum kuat betul tulang dia. Dia takut saya terpelecok ke nanti patah balik. So dia kata better tak payah lah. Untunglah budak ni. Kat Malaysia dia sibuk ikut. Sini pun dia sibuk ikut nak main. Aduh. Malaysia kita nak main apa tu? Yang penting apa tu? Baik kaki aku tak sempat baik lah. Inilah tempat yang kita cari. Dah lama dah aku ajak. Aku ajak orang tapi tak ada orang berani. Sebab makan modal. Okey lah, kau bukan nak main hari-hari. Buat-buat rasa, cuma hidup. Jual untung ke jual telur? Jual untung ke jual telur? Kalau tak berani naik motor laju sangat, boleh naik unta. Slow sikit. Nak lagi slow, kau banyak tengkuk sok. Aku gak yang kena, tengkuk aku gak kena. Habibi, kau ke Dubai. Yeah! Kaki macam ni pun main lagi. Tunggu dorang. Tunggu geng. Lepas tu tengok full throttle, keluar sana.
Tengoklah, ingat senang ke belum tu ni.
dah tak siap ni, ada nak naik tebing ni. Alah, dah macam ni lah. Laju sikit lah. Alah, gini. Tapi aku dah basah ni, relax. Tahu, saya hidup kau. Okay, kita sampai. Alamak, jauh lagi. Nak matahari jauh lagi. Kita tak sempat je matahari kita ni. Kita bangsa melawan. Ya. Mengalah. Akhirnya sampai. Tapi sampai-sampai matahari dah nak turun. Takkan nak pergi sana lagi. Itu yang aku pelik. Asal dia orang beri nak tengok matahari. Matahari sekarang kau duduk mana-mana nampak. Kau duduk banyak jauh nampak. Nah, ni Pak Arab mabuk. Ni Pak contoh mabuk. Pak Arab mabuk. Tak keti-keti maghrib memekak. Daripada tadi ni kulu kilir buat aku. Maghrib padahal. Dengan lagu dia. Dengan lagu dia yang kepala macam ni. Kau tengok tu. Tu. Ha. Ha. Dengan jubahnya. Gitu je. Tak pandai main. Dia betul pandai main dah sampai macam ni. Aku ingat kau kena tukar lah tapak dia ni terbenam ah. Bukan tukar yang ladang kuda. Sebab tu aku suruh kau tukar tayar kursi roda tu pakai offroad. Kan dah senang kat sini ni, kau tengok dah basah ketiak dah ni. Degil ni. Makan modal. Kalau free aku dah tukar. IK kata cop tempat dulu. Lepas tu baru jalan-jalan. Tapi aku dah tak ada jalan dah ni. Macam nak duduk eh. Makan tu. Dah. Dah penat dah main. Makan pula. Menu apa kan? Masa makan, kita makan. Masa main, kita main. Ini tak kira makan je main ke tak main. Memang lagi main-main. Kau tengok hidup dia orang ramai ni. Apalah IK pergi bawa tu macam ni. Tak apa. Kat duplay tak apa. Orang tak kenal. Meja lakam tak kenal. Kita pergi ambil makan. Habis gatuh. Ha, ni tempat ambil dia punya snack. Situ dessert. Sini buffet dia. Gatuh ambil buffet kat sini. Tak tahulah buffet dia bagi kita apa. Kita tak tahu lah ni. Kita tengok apa kita dapat dia punya buffet. Yang member dah kutip apa kak? Nasi putih. Oh, ada nasi putih. Excuse me. Selamat pagi. Hari ni hari ketiga kita berada di Dubai. Kita nak pergi mana, Pan? Kita nak pergi all Dubai. Kita nak pergi cari shopping-shopping sikit. Nak habiskan duit. Duit dah habis dulu ni. Alamak, dah kering. Siapa-siapa yang nak salurkan tu boleh beli. Boleh pergi nombor account eh. Dah kering dah ni, dah tak ada apa dah ni. Ya, baby. Semua muka rabak. Tadi malam masing-masing tidur lambat. Bang, okey. Tengah malam. Tidur luar. Tidur luar. Tengok kemek banyak sangat. Nak juga ni muka-muka rabak ni. Masing-masing tidur pukul 5 pagi. Pukul 8 dah kena gegar. Rabak ah. Mata pun rabak. Rabak. Rabak guys. Kalau korang nak beli souvenir, campak sikit duit. Dia pergi masjid. Bentang jadah. Oh, bangun awal. Bangun awal eh. Salam subuh, salam subuh. Salam subuh eh, daripada Dubai. Ni? Ha? Tak. Hari ketiga. Tiga hari. Hari ketiga. Kali ni kita pergi ke Old Dubai. Yang ni port wajib korang kena sampai kalau datang Dubai. Sebab ni lah syurga shopping yang sebenar. Pandai picit, pandai borak, harga boleh turun. Bawa siapa kat belakang? Pom-pom-pom lah boleh nego. Okey, yang mana poket tebal, agak-agak tebal, tak tahu nak habiskan tu, tak tahu nak nipiskan, ini tempat dia. Pintu masuk dia, dia bagi ATM dulu kat pintu masuk. Dia tahu. Ha, contohnya macam ni lah. Dia tengok siapa kat dalam. Nampak? Macam ni lah kan. Hari kesini masuk kelas aku. Okay, kita mulakan pengembaraan kita kat dalam ni. Dengan lapas bismillah. Baik-baik eh, ni hasutan setan banyak dalam ni. Tak kuat goyang pada goyang. Aku tak pandai lah nak nego-nego ni. Kena akal je. Sob, tugas kau lah seterusnya sob. Kita tengok, usap adjust barang untuk staff Dr. Taya. Dia nak cek baju untuk dadak ni. Kita tengok macam mana dia boleh picit. Ni dah nampak ada tu. Okey, so
Nampaknya dia berjaya buat kerja. Orang beli mama waktu aku dapat RM5 tu. Hei, dia pandai picit. Dia dapat murah. Aku ni duduk sini aku rasa. Mat sama. Muka pun dah lebih kurang kan. Sekarang kita berada di apa? Global Village. Satu dunia ada benda kat dalam ni. Rusia, apa kau nak, semua ada. Ui, lawa babe. Di, macam Disneyland lah sini ya. Okay, kita cari IK. Ini kau nak cari IK kat sini? Gila kau. Mana jumpa babe? Dia punya bau Arab, memang bau Arab macam ni ya. Dia punya galit hari ni. Aku tak on GoPro. Seharian pegang handset je. Kita kat mana sekarang? Global World. Global Village ni apa ada? Satu dunia dia. Macam-macam kata. Konsep dunia ada. Konsep Turki ada macam belakang aku ni. Ha, lepas tu sana Egypt, Yaman, lepas tu ada Rusia, ada Sydney. Ada ini masjid apa macam terjemahan entahlah aku tak tahu, tapi ada macam-macam ah kat sini. Jepun juga ah. Sebab Dubai ni yang kita perasan, semua benda dia nak yang terpaling dunia. Paling besar di dunia, paling cantik di dunia, paling banyak di dunia. Dia nak semua dia yang paling nombor satu dalam dunia. So dia buat satu tempat macam ni, semua satu benda satu dunia semua ada kat sini. Semua dunia. Tentu eh. Okay, kita layan. Nanti ada rekod menarik lagi aku tunjuk. Tempat makanan. Oh, macam-macam. Itali ada, Turki ada, Jepun ada. Apa lagi? Churros tu makanan mana? Melayu. Goreng pisang pun ada silap-silap. Yang pasti, makan modal. Ini konsep kampung aku. Syria. Tak ada sekolah kau pun. Tapi apa kena mengenai Syria dengan design macam ni? Ini Syria moden. Syria moden. Yang danco dia buat baru kat sini. Paling. Nak? Ayah sama jauh? Nak try? Kita mana ada duit dah? Ha? Macam mana ada duit? Adalah. Berapa? Ambil bola aku. Iya ke? Duit dolar tu? Tak, ada duit. Ada duit sikit. Tapi kalau nak beli apa-apa kena pakai kad je lah ni. Ni. Mu'ah cakap, Mu'ah cakap ayah Sanjau. Kita tengok betul. Assalamualaikum. Syuha. Tut. Tut. Asir tut. Nur. Tamahendi. Tamahen. Fi tamahen. Tamahen. Api ni wahid. 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 Wahid nak telah tak? Kau nak apa? Ha, sama. Dia ada tut. Tut. Tut apa? Blackberry. Blackberry. Ha. Tamahen telah tak? Telah tak tamahen? Yalah, 1 minit. 1 minit. Dia pikul. Tung. Memang kena buat gitu. Gimana? Dia speaking bahasa apa? Ha. Orang tua ni kan. Kaleng-kaleng. 1 minit. Kita ikut dia. Dia gimana? Kebab. Welcome to the Syrian Rice. Kebab. Kebab Arabi. Welcome. Bismillah. Sedap tu. Apa tu? Lazis. Memang dari dulu dia tuang macam ni ke? Ha, ni dia punya macam traditional dia kak. Dia jumpa geng dia. Dia jumpa geng dia. Dia jumpa geng dia. Dia dah borak. Antu kulum min syam. Eh lakam. Len. Mana saya? Ana min Malaysia. Lakin kana le daras ke bisyam. Ya ma. Ana ke farsusa. Ana sakin min ke farsusa. Allah. Ana min ke farsusa. Ahlan. Jiran hati. Eh. Lakin 15 saya. Min Malaysia. Malaysia. مع مين كنت تلعبوا؟ مع مين كنت تلعبوا بكره؟ ماليزيا مع أردن. أردن؟ لا كي ماليزيا صفر. لا تصفر. ثلاثة صفر. بكم؟ أنت فرحان هابي. وان جلاس 25. إيش كده سامو تونكوبي؟ شكرا لك. السلام عليكم. Ini ياخذ بليله يجي ياخذ بليله بعد شوي شيك بيت خليها خليها مستر 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 Beria dia tanya aku nak kena nak kata apa, rupanya nak gelakkan.
Dia harap kalau malam function. Dia function kat belakang. Harap kalau malam. Macam tak ada esok. Budak-budak ni semua dah pening. Jalan dah sejam lebih, dah beria dah semua. Sekali tengok map, rupanya baru suku pada. Baru suku jalan. Baru suku rupanya kita berpusing. Jauh lagi, banyak lagi tempat belum pergi. Tapi rasa macam tak sanggup lah. Rasa macam tak sanggup lah nak jalan semua. Aku punya bontot pun dah rata ni. Satu hari duduk atas kursi pun lengoh. Ikut yang orang cakap suasana-suasana tu. Thailand, Thailand. Kita usah sikit apa benda yang ada kat sini. Pad Thai. Ada makanan Thailand. Pad Thai. Shimpai rice, pad Thai, papaya salad, mango salad, tom yum rice juga. Sebenarnya tekak dah tak boleh masuk dah ni makanan-makanan sini. Kita tengah cari yang pedas-pedas sikit. Kita cari. Ni tengah cari yang pedas-pedas sikit. Ya. Ha. Kita cari makanan Thailand lah sebab kat sini ada macam-macam. Kita cari makanan Thailand kat sini. Dah tak boleh masuk dah makanan Arab ni. Kambing, kambing, kambing. Muka pun macam kambing. Kambing, kambing. Harga makanan dia satu mangkuk, satu set kebanyakannya RM40-50. Lebih kurang dah RM50 juga lah duit Malaysia. Kenyangnya tak seberapa pun, jadi tai juga. Tapi laparnya pasal betul. Kena cari juga. Duit boleh cari. Makan nak kena sedap. Oh macam best sedap. Kau tengok orang Thailand boleh berniaga kat sini. Apa sebab orang Melayu tak berniaga makanan kat sini ya? Inilah masalah orang Melayu. Dia nak juga yang sambal belacan. Macam mana nak hidup kat negara orang ni? Tetap cari. Pakai seban buat-buat Arab pun tak boleh. Tekak tetap Jawa, tetap Melayu punya tekak. Ya, member dah pening. Tak tahu lagi nak makan apa. Semua tak tak kena dengan tekak. Aduh. Pakai sawah emas je lagi tegak. Ni korang tengok. Dia punya function dia. Dia punya laser satu tempat ni kita. Mineral je, mineral je. Tak payah mabuk sangat. Hari keempat. Kita layan yang kat belakang ni. The Frame Dubai. Belah sini boleh tengok Dubai lama. Belah sini boleh tengok Dubai baru. Jom kita panjat yang atas ni. Korang tengok dia punya tinggi. The Frame Dubai. Emas betul ke apa? Tapi soalannya aku masih mengkaji. Adakah bangunan ni emas yang sebenar? Ataupun? Cat je rupanya. Eh, kau kan pernah sampai sini tak? Cuba korang komen. Yang mana pernah sampai? Yusuf kata kaki buat macam ni baru terpaling sakit. Eh macam ni nampak kaki ni baru terpaling sakit. Jadi aku dah sila panggung. Siapa tak, kalau Arab ni tak percaya lagi tak tahu lah. Apa saya lupa je nak payung YouTube ni. Belah kiri aku ni Old Dubai. Yang belah kanan aku ni New Dubai. Masalahnya Yusuf dah hilang. Aku dah tak boleh nak pergi belah sana. Aku dah jumpa dah makhluk penyirap. Ya, punya orangnya. Eh, suka betul kau main mesin eh? Cuci ke apa ni? Dia punya perangkap. Mula-mula dia bagi kabur kan. Lepas tu jagi orang dah berdiri kat atas ni. Dia bagi cerah nampak bawah. Mana tak seram. Ah ha, tu nampak. Dia tak takut pula ramai-ramai diri atas kaca ni. Lepas tu pecah eh. Tak pecah dia dah try. Tadi dia tulis lift ni punya kelajuan 75 saat dah boleh sampai puncak. Ni nak turun kita tengok laju mana. Dia tulis 75 tapi tadi aku perhatikan 50 saat je sebenarnya dah sampai. Kita layan pemandangan dia. Kita layan pemandangan dia dengan dia ni. Berapa esok ketinggian dia tadi? 150 meter. Kawasan ni dia punya saiz besar dia lebih kurang dalam 45 padang bola. Mak dia nak besar-besar kan. Ha, inilah future Dubai dia kak. Tadi belah sana kita tengok Old Dubai. Ha, ini yang future Dubai.
sebenarnya kita dah tahu dah in future Dubai nak jadi macam mana. Lepas tu, seterusnya? Seterusnya apa? Okay, settle frame of Dubai. Sekarang kita menuju ke tempat mencekik pula. Mencekik pula. Destinasi seterusnya kita dekat Blue Water. Apa ada kat sini eh? Pusing Sob, tunjuk belakang. Nak tengok belanja apa ada kat sini? Pusing. Sana. So, oh, function teruk. Function teruk. Hujung kaki aku je macam ni. Lihat kotak kita dah dia punya aktiviti function tu kat sini. Oh, tengok belakang aku tu. Jangan main gelongso lain, jet ski lain, yang naik boat lain. Yang aku dah cakap dah orang kat sini tadi. Selagi ada duit, rata kan. Oh, dia buat ski lajak member, lajak member dulu. Dia punya boat bentuk kereta. Kan pendek tu. Bentuk McLaren pula tu. McLaren. Sana cantik, sini cantik. Mana-mana pun cantik lah kat sini. Aku pusingkan sikit belanja view keliling. Memang kena repeat lah datang Dubai ni. Kena buat dulu bawa duit lebih habis. Lagi kan. Kena buat dulu gini kali ni. Walaupun dah malam tapi selagi tenaga masih ada, sambung lagi perjuangan. Aduh, gelap-gelap lah. Kita nak ke mana? Dia orang ajak makan atas kapal pula. Makan kat darat, boring. Darat dah, udara je belum kat sini kita main. Sambil-sambil layan tempat ni, dia konsep dia macam Dubai lama. Dubai lama. Bangunan dia, design dia buat ni macam bangunan lama. Kita makan atas kapal ni eh. Lagu dah bunyi pada. Lagu dah bunyi, don-don chair. Dia orang pagi sini benda ni krik. Makan kat atas kapal. Macam cruise lah. Si tua tu tengah pergi bergasap. Aku menggoda kat atas kapal. Kita tengok makanan dia apa dia bagi. Sambil bawa kita merundu. Ini pelabuhan semalam yang korang tengok tu, Old Dubai tu. Suk-suk. Ini dia punya kapal-kapal parking kat sini. Macam parking ni. Hari terakhir kita dekat Dubai. Bas pun dah jalan, semua orang dah jalan. Aku dengan Usop nak menuju ke tempat yang lain. So hari ni kita naik kereta, aku duduk belakang. Weh, nak pergi mana dengan kereta bagai ni? Saya tak follow bas tadi. Itulah tu, kau ni pelik-pelik lah dekat sini. Tengok siapa member aku. YK nak belanja pejak rock. Monok sangat dengan power YK tadi. Aku tak sempat buat video YouTube ni. Kau nak tengok, Usha dekat TikTok nanti eh. TikTok tadi aku buat, korang nak tengok korang masuk dalam TikTok. Dalam tu aku tunjuk apa benda hasil aku berjaya power IK. Sana 5 hari kat Dubai, puas. Sekarang kita menuju ke airport, flight kita malam ni. Sejak ni kita tanya yang lain, apa komen diorang 5 hari kat Dubai? Abang Ian Services. Ok bang, apa pengalaman dapat dekat Dubai yang boleh culik buat balik? Pengalaman ni banyak peluang kalau nak buat bisnes kat sini. Kalau berani lah. Berani memang berani lah. Tapi kena study lagi lah. Mantap. Ni abang ni nak buka macam-macam kedai ni. DTC Inspire. Abang awal kita. Apa pengalaman abang yang dapat collect kat sini bang? Baguslah, yang penting sini tak ada LHDN macam kita, free semua. Ish, tegak sangat tu bang, tegak sangat tu. Cukai tak ada. Oh, mantap, cukai 100% hak milik yang pengusaha. Siapa yang malas tak dapat lah, yang rajin usaha, tu lah rezeki dia. Dengar tu, duduk sini siapa rajin semua dia dapat, tak ada kena tag. Tanya pula ni, EZ Motor Support. Apa pengalaman yang abang dapat kat sini bang? Pengalaman yang macam mana? Pengalaman yang baik ke pengalaman yang tak baik? Tak kisah. Dua-dua pun boleh. Kalau pengalaman yang baik, memang seronok lah. Kita dapat tengok negara orang kan. Dengan cara dia orang berniaga kan. Terutama di Old Dubai. Old Dubai. Dubai yang saya belajar lah. Macam mana Old Dubai macam, dulu. Macam sedih je. Akak okey kak? Okey, Abang Cik. Apa pengalaman Abang Cik dapat kat sini?
selama 5 hari duduk Dubai ni. Cerita sikit. Tak nampak okay. Anak hilang. Pengalaman dia satunya pada dia petang tadi. Anak okay. Hilang satu. Ui, selamat jumpa anak hilang ui. Darah hilang masa tu. Darah tak ada oh. Satu yang paling best sekali. Okey. Kat Padang Pasir lah. Oh. Sama. Dia pun pilih yang kat Padang Pasir. Dia lain-lain macam. Ingatkan yang motor. Oh, iya. Yang milik. Oh, yang motor kita lupa dah. Yang motor kita lupa dah. Lupa dah. Kita ingat tu ya. Yang pentas tu. Ha, yang tu ya. Teruk. Elak pergi balik je ni. Kita tanya wakil perempuan. Wakil perempuan. Ya. Kak, apa pengalaman Atak? Pengalaman 5 hari eh. Bawa duit banyak-banyak. Trip paling best lah. Paling so, schedule 5 hari tu memang pack, makan sedap-sedap, tempat cantik. Akak pun suka yang gelik-gelik tu? Sama. Dia pun minat yang gelik-gelik tu. Duit banyak habis tak? Duit laki kita yang habis, duit kita tak habis. Tengok. Dia suka, dia happy. Laki dia muka dah kelat dah ni. Aku tengok, dia tak puas lagi tu. Dia nak balik juga pegangan ni. Depannya kita nak pergi mana tadi? Tak ada pergi mana-mana. Kau tak nampak ni tiket ni. Aku fikir nak balik. Badan dah benyai. Duit pun dah tipis. Modal pun dah habis. Apa lagi tunggu? Aku balik. Eh, orang kayu ada pasung. Balik. Balik. Aku dah bawa helper lagi seorang. Macam ni je kita punya rap. Tenaga pun dah tak ada. It's a rap. Balik. Jumpa lagi. Nasi putih, kicap, asam pedas, telur. Itu je. Itu je tinggal. Sedapnya. Okay, gang. Jumpa lagi next episode. Setakat itu saja untuk trip Dubai kita kali ni. Yang pastinya terima kasih Lubrek, terima kasih IK sebab menjayakan ni. Event ni. Terima kasih ni. Dia lagi nolak ni. Bolehlah. Okay gang, jumpa lagi. Bye. Tak sangka dengan berkerusi tongkat bagai ni akhirnya sampai juga aku ke Dubai. Oh, tu pun tak reti-reti lagi. Ha, benda? Terima kasih lah. Aku ingat senang aku nak tolak kau ni 5 hari. Daripada aku terima kasih kat kau, baik aku terima kasih kat subscriber semua ni. Terima kasih dekat korang semua. Kita punya subscriber sebab sentiasa support kita punya content. Itu je sebab aku nak teruskan lagi buat video ni. Ada 10 lagi video pasal Dubai yang pendek-pendek ni aku dah masukkan dekat TikTok. Kalau kau nak tengok perangai si mangkuk ni dekat Dubai, korang boleh usah TikTok. Aku punya ada 3. Okey ke tak okey ke, apa nak kena ubah ke, korang tulis kat komen. Share lagi video ni banyak-banyak. Aku tak sabar nak tunggu silver plate sampai ni. Dapat silver plate daripada? Jadilah. Satu lagi achievement kita unlock 2024 ni, Song. Wah, 2024 ni lain macam lah. Semangat dia lain macam datang. Setakat tu dulu kali ni. Assalamualaikum. Subscribe. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe.